serahkan, ya. Kakak juga harus sabar, ya. Jangan geluh, nak, ya. Enggak pernah nangis sama pimpinan. Enggak pernah. Memang enggak sakit, Raka enggak sakit, ya. Sakri Ramadan Lurah yaitu mengunjungi warga di RT 1 RW 4 yang menderita penyakit hidrosefalus. Nah, seperti apa di sana? Tetap di RBS TV. Kita sudah memasuki wilayah RT 1 RW 4. Nah, kebetulan di samping kanan ada PTL Nusa. Sini, Bu. Nah, pemirsa, Bu Lurah sudah sampai di rumah Ibu Titi. Nah, sekedar informasi, penyakit hidrosefalus ini adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya cairan di dalam rongga jauh otak yang menyebabkan pembesaran pada kepala dan gangguan penglihatan. Nah, kita ikuti terus perjalanan Bu Lurah. Dibilang sih sejak bayi ya, kan ya. Dari lahir. Saya udah dapat info dari staff saya juga sih. Kemarin kesini sama ibu ya. Udah dapat ke saya. Udah tahu ceritanya. Sabar ya sayangnya. Ya nanti kalau Allah menguji kita sabar, insya Allah pahalanya surga. Amin. Ibu bapaknya juga kalau ridho. Anaknya diuji, ibu juga termasuk diuji. Kita semua nih, saya juga diuji, saya kesini. Ya, kita kalau kita ridho semua, insya Allah kita dapat pahala. Hari Jumat hari ini, saya udah rencanakan dari kemarin. Ya, kita akan semua kembali kepadanya. Kita nggak tahu nanti seperti apa nanti rencana Allah ke depan. Ya, kita akan ikhlas. Ya, hidup ini sebenarnya kita diminta Allah itu nggak ikhlas saja menerima takdirnya ya. Kita masing-masing punya takdir masing-masing, berbeda dari yang lain. Tapi ada hadisnya kalau nggak salah begini, pahala itu tergantung dari beratnya ujian ya. Semakin berat ujian kita, semakin pahalanya besar. Ya, Raka, ibu beruntung punya anak soleh begini. Mungkin caranya Allah mencintai ibu bapak, berikan anak seperti ini, sabar, ujian, insya Allah itu melalui ini surga. Sering begitu kita kadang-kadang nggak tahu, oh seperti apa sih, oh ya dengan ujian anak ini. Anak saya juga lagi sakit juga di rumah dinas agak demam. Tapi ini nggak demam ya? Nggak pernah rewel sih. Iya. Ada berapa saudara? Tiga. Yang kecil ini. Tapi nggak lapar, Raka. Nggak lapar? Enggak ya. Nanti dimakan nasinya Bu Lurah ya. Nah ya. Terima kasih. Ya, biar Bu Lurah juga dapat pahalanya ya. Amin. Tadi ada sembakonya. Nanti juga ada kalau mau beli-beli apa gitu ya. Ada uang. Ya sayangnya, nih terima dulu, Nak. Ya.
Terima sayangnya ya. Bilang apa ya? Iya, sama-sama nak. Iya. Ya, semoga berkah ya, sabar sayangnya. Ini dari PKK, kader PKK saya. Oh iya. Jangan lihat ini ya, sedikit aja tapi yang penting berkah. Terima kasih. Bisa dari Allah. Amin. Iya, siapa tahu ya. Banyak yang begitu. Banyak yang kita gak nyangka ketahunya Allah, besaran Allah memberikan kita kesempatan untuk sehat. Bisa sembuh total ya, siapa tahu kakak ya. Yakin gak kak ya, bisa sembuh lagi ya. Yakin dong, harus yakin. Kita harus berprasangka baik sama Allah. Memang badannya nggak pernah gemuk ya, dulu gemuk. Tadinya gemuk. Umur berapa ya? Di sini kayaknya mulai ya. Iya di sini sudah mulai. Ini udah tadi sama sekali nggak. Tapi dia udah bisa jalan. Tapi ini. Yang foto tadi ini sama sekali nggak ada ininya ya. Ini masih bayi. Nih, ganteng banget dari kecil ya. Lucu ya. Dari lahir ya berarti ya. Kira-kira menurut dokter ini apa ya? Cairan tersumbat. Hidrosefalus. Iya, cairan di otak. Enggak, karena waktu kecil kok sangat kayak enggak ada tanda-tanda gitu. Iya, ini baru lahir, Allah. Nih. Normal. Iya, baru keluar, baru lucu banget ya. Ini udah jalan. Ini ujian dari Allah. Yang penting Raka itu jadi anak soleh ya. Ini bisa sempat puasa. Doain mamanya, bapaknya supaya sehat selalu, bisa ngurus Raka. Ya. Raka juga harus sabar, ya. Jangan geluh nak ya. Ini enggak pernah mengeluh selama ini. Enggak pernah. Memang enggak sakit, Raka enggak sakit. Ya. Rasanya apa? Cuman sekarang ini setelah dioperasi jadi Terus minum obat. Bisa doang dulu lah. Anaknya cerdas dulu lah. Iya. Udah dapat info saya. Ayat kursi itu apa lagi ya? Oh, ya coba dong. Ayo dong. Ayo buat Bu Lura dan bacain satu kali. Ya? Lagi dulu lagi sekolah TK itu ikut ya udah. Ayo coba. Ayo. Ayo ayat kursi gimana? Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ada lupanya ya, Dek, lupa. Ingat-ingat biar nanti. Anak ini itu didengar Allah. Dijawab doa ini. Coba doa dulu, Nak. Pemirsa, demikian kunjungan Ibu Lurah dalam safari Ramadan di rumah adik kita RAK Bisma Rajendra yang menderita hidrosefalus. Nah, semoga orang tuanya
yaitu Bapak Dedi dan Ibu Titi, senantiasa diberikan kesabaran. Dan kepada pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, senantiasa turut berdoa dan bila terketuk hatinya, kunjungilah adik kita ini untuk segera memberikan support atau memberikan bantuan yang bila mana diperlukan oleh keluarganya. Dari RT 1 RW 4 RBS TV melaporkan. Ini menu minimal. Assalamualaikum. Mas, Mbak Titi pamit. Jadi.